Selamat datang di Betamax 7.com channel, salam Maximania. Dalam video singkat kali ini saya ingin naik Yamaha X-Max sebagai gambaran orang pendek naik motor Maxi flagship Yamaha Indonesia. Tinggi saya di 160 cm, inseam di 67 cm. Tinggi jok dari Yamaha X-Max itu 795 mm atau hampir 80 cm, kurang 5 mm. Dan saatnya kita naik. Tampak kiri ya. Nah, seperti ini. Begini tampak kiri saya sebagai orang pendek naik Yamaha X-Max 250 facelift 2023 terbaru dengan nama X-Max Connected. Tinggi joknya sudah seperut saya. Jadi ya tahu sendiri ini bakal sejinjit apa. Karena hampir 80 cm terkait tinggi jok dan juga ngangkangnya itu loh. Ini motor lebar kayak jet ski ya. Jadi ya wajar kalau orang pendek seperti saya ya ini gondal gandul atau melayang ya naik Yamaha X-Max 250. Rasanya ini mirip dengan naik Yamaha X-Max sebelumnya karena memang basis rangka, kaki-kaki termasuk pelek dan juga suspensi itu sama. Jok juga mirip. Jadi ya ergonomi mirip. Bahkan selonjorisasinya juga mirip seperti ini ya. Untuk selonjorisasinya enak N-Max ya dan juga enak T-Max ketimbang X-Max menurut preferensi saya. Setelah tampak dari kiri, mari kita lihat lebih dekat bagaimana tampak kakiku segandul apa, semelayang apa saya naik Yamaha X-Max. Tuh ya, jinjit balet Pak D. Ini kalau nggak pakai sepatu, waduh kelihatan banget nih. Jempol ketemu jempol ini. Itu pun melayang, melayang sebelah ya. Tuh, seperti inilah gambarannya. Kita cek dari belakang biar pemirsa tahu gambaran saya naik X-Max. Agak lucu sih, tapi saya bermimpi punya motor ini. Siapa tahu suatu saat nanti ya. Tuh ya. Tampak belakang tuh, kanan kiri gundal gandul kayak gini nih. Ini jempol ketemu jempol banget ini. Pol-polan ini. Mengingat ya motor ini memang cocoknya untuk bule Eropa ya atau orang Indonesia yang tinggi-tinggi misalkan foto model atau orang-orang tinggi lah. Mengingat zaman now itu bocah-bocah sekarang tinggi-tinggi ya. Bandingkan dengan saya yang mungkin kurang gizi zaman dulu. Nah, seperti ini. Tampak belakang. Dan kamera saya error, ini HP ya. Jadi dia tidak bisa nge-lock tuh. Tuh. Exposure-nya dia berubah tiba-tiba. Wah. Seperti inilah untuk gambaran tampak belakang saya naik Yamaha X-Max 250 facelift 2023. Dan ini tampak kanan saya naik X-Max 250. Jadi ini cukup banyak ya footage-footage-nya karena saya ngerekam tuh agak lama tadi di data. Pokoknya sampai detail. Ini aku ngapain lihat apa coba ini? Oh, lihat master rim. Ukurannya berapa gitu kan? Tak lirik mana nih. Nah, seperti ini ya, biar pemirsa tahu lebih dekat. Kakinya ya gondal gandul. Untuk solusi bisa papas jok ya, biar lebih pendek ataupun beli lowering kit ya, yaitu suspensi belakang dipendekin dan suspensi depan juga dipendekin. Biar ya lebih ramah sedikit lah. Tapi jangan banyak-banyak, jangan terlalu banyak mapasnya ataupun mendekinnya, nanti takutnya jadi enggak enak ya motornya. Oke, tampak di depan seperti ini ya. Saya naik Yamaha X-Max facelift 2023. Nah ya, gahar ya. Dan ya, gondal-gandul lagi nih. Ya, padahal bobot saya itu sudah hampir 80 kg loh. Masih gondal-gandul gini. Apalagi pemirsa yang mungkin bobotnya cuma 40 kg atau cuma 30 kg. Pasti ya, tambah melayang mungkin. Kecuali memang tinggi banget ya. Tinggi gitu. Misalkan 180 itu kan, wah, inseamnya tentu lebih panjang daripada saya. Jadi kalau pemirsa inseamnya merasa lebih tinggi dari saya, misalkan, mas inseam saya 90 cm, ya tentunya aman. Jadi itu aja ya, terkait gambaran saya sebagai orang pendek naik Yamaha X-Max Connected 2023. Ini motornya facelift, keren, joknya tinggi, cocok untuk pemirsa yang mau naik kelas dari Yamaha N-Max ke Yamaha X-Max. Oke, semoga video singkat ini bermanfaat dan terima kasih banyak. Yamaha Dita Yogyakarta.